Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa klik subscribe, karena dengan kalian klik subscribe, kalian sudah membantu channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih, dan enjoy. Oke, selamat datang kembali di channel Gamezone ID, channel yang membahas seputar game dan informasi unik lainnya seputaran game. Ya teman-teman, kali ini saya main PUBG Mobile lagi teman-teman, masih di map Livik ya, sama kayak kemarin di map Livik, dan lagi-lagi saya menemukan bug teman-teman, bug yang ya sepertinya agak gak berguna sih, soalnya terletak di ujung map sih ini bugnya. Seperti apa keseruannya, ikutin saya terus ya teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke dalam pesawatnya teman-teman. Jadi bugnya itu, nah di sini teman-teman yang sudah saya tandain itu ya, di paling ujung dari petanya di map Livik ini teman-teman. Kalau menurut saya sih bugnya ini cuman bisa buat seru-seruan aja ya teman-teman. Kan jarang banget zonanya lari ke sampai ujung map sini ya. Kalaupun zonanya bisa menuju ke ujung map ini, berarti beruntung banget karena bugnya ini bisa buat sembunyi dari musuh teman-teman. Oke, langsung aja kita terjun ke tempatnya teman-teman. Agak cukup jauh ya dari lokasi pesawatnya, tapi kayaknya nyampe sih. Oh ya, nyampe ini. Nah ini benar-benar di ujung, paling ujung teman-teman, ujung dari map Livik ini. Nah kita sudah mendarat. Seperti biasa kita cari-cari lootingan dulu teman-teman, buat jaga-jaga kalau ada musuh yang ikut terjun di daerah sini. Nah untuk menuju ke bugnya ya, tempatnya di sini ya teman-teman, kalian ikuti cara saya ya. Jadi naik dari sini, kita terus menuju ke arah sini, jalan kaki aja teman-teman. Menuju ke arah sini nanti kita akan ketemu dengan bugnya. Tempatnya memang benar-benar paling ujung teman-teman. Jadi bisa kalian lihat nanti sebelah kiri itu udah batas zonanya teman-teman. Zona dari mapnya ini sendiri teman-teman. Nah ini sekitaran sini teman-teman bugnya. Nah di depan saya ini teman-teman tepatnya ya bugnya ya. Nah ini dia bugnya teman-teman, tepatnya di yang saya tandain ini teman-teman. Nah di sini teman-teman tepatnya bugnya yang saya tandain ini. Kalau di peta itu, nah di sini saya ganti dulu tandanya. Nah pas tepat di ujung petanya teman-teman. Oke, cara untuk masuknya seperti ini ya teman-teman. Kalian harus merunduk terus ngepron. Nah seperti ini teman-teman, kita ngepron lalu bisa masuk ke dalam bugnya. Nah setelah ngepron bisa merunduk lagi teman-teman. Nah seperti ini bugnya, bugnya juga lumayan luas ya teman-teman. Ini pun kalau ada musuh dari luar nggak bakalan tahu kita ada di sini teman-teman. Nih bugnya sampai sini teman-teman, ini masih di dalam batunya teman-teman. Nah sampai sini. Nah kan saya bilang apa, itu yang biru-biru itu udah batas zonanya teman-teman, padahal zonanya belum berjalan ya, tapi itu sudah batasnya, batas dari petanya ini teman-teman. Kalian bisa seneng-seneng di sini, bisa untuk kendok kalaupun zonanya mengarah ke sini ya, zona akhirnya mengarah ke sini, bisa ngedok di sini teman-teman. Itu pun pasti jarang banget. Ya, mungkin bisa buat fun dengan tim kalian, cuman buat seneng-seneng aja buat tim kalian. Untuk keluar dari bug ini sangat mudah sekali ya teman-teman, kalian tinggal terobos aja, ini bugnya udah otomatis keluar kok. Nah seperti ini saya contohkan teman-teman. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman, biar kalian benar-benar paham gimana cara masuk ke dalam bugnya. Kita naik dari sini aja teman-teman. Oke, kita ulangi sekali lagi. Saya juga penasaran sih sama bugnya ini, ada apa aja di dalamnya. Sama ini, itu tebus ke dunia lain mungkin ya, yang itu. Coba kita masuk lagi.
merunduk terus ngepron. Kalau merunduk doang nggak bisa ya. Nah, harus ngepron. Ngepron ke sini baru bisa masuk ke dalam bugnya, teman-teman. Oke, kita coba lagi tembak. Kalau dari dalam bisa nembak keluar ya, teman-teman. Nah, itu dia bisa dilihat tembakan saya bisa keluar dari dalam bugnya. Coba saya mau coba kalau ke sini tembusnya kemana ya? Mungkin tembus ke dunia lain. Oh, ternyata tembus kembali lagi ke atas, teman-teman. Kembali lagi ke atas bugnya ya, masih di dekat-dekat bugnya sinilah. Tadi yang mana ya? Oh, ini dia. Coba kita masuk sekali lagi deh, teman-teman. Kita ngepron masuk ke dalam bugnya. Nah, sudah masuk. Karena zonanya udah mulai jalan, kalau kayak gitu video kali ini sampai di sini ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian biar semua teman kalian tahu ada bug yang seru ya di ujung map ini, teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai di menit ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.